Oh, tadi mulai kapan ya? Mulai kapan? Sejak kapan gunung itu akan disebut meletus gitu ya? Ada tanda-tandanya mulai kapan, Pak? Gitu loh. Ya, itu tanda-tandanya macam-macam. Ya, tapi yang jelas memang yang kelihatan itu adalah bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun sebelum sebelumnya itu tanda-tanda gunung akan meletus. Pada waktu ada peningkatan, biasanya kalau misalnya dari seismik itu sangat membantu karena memang gempa ya, kegempaan sangat membantu karena memang itu dipasang 24 jam dan menerus, jadi itu terikuti oleh khususnya terutama di pengamat gunung api karena memang di lokasi ya di gunung, di pos gunung api. Nah, begitu ada peningkatan itu, nah, terus itu menjadi bahan laporan laporan peningkatan yang aneh gitu ya, sehingga itu didiskusikan. Nah, saya sudah berdiskusikan seperti tadi tahapannya, seperti tadi yang dari pengamat gunung api terus ke ahli geologi, ahli gunung api ya, ahli geologi gitu, ke ahli gunung api ya, ahli gunung api, terus kemudian sampai ke nanti diskusi di dalam, sudah itu sampai kepada direktur. Sudah direktur diusulkan untuk dinaikkan tingkat dari tingkat satu ke tingkat dua. Nah, sesudah itu yang aneh-aneh itu memang itu betul menjadi sebagai tanda bahwa gunung ini agak ada peningkatan, jadi ya dinaikkan jadinya itu, diusulkan ke dua, sehingga itu menjadi bahan itu namanya waspada tadi, level waspada ya, level dua itu. Nah, jadi itu bisa lama, bisa bisa enggak gitu. Contohnya begini, Gunung Kelud itu waktu meletus tahun 2007, 2007. Nah, itu tuh saya sudah meletus itu, meletusnya biasa saja, ada memang ada panas. Nah, tapi sesudah itu meletusnya meletus berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus, ternyata puncaknya itu 2014 gitu. Jadi seperti 2007 sampai 2014 itu 7 tahun itu gunung itu seperti nggak berhenti, seperti sinabung sinabung lah dari tahun 2010 itu ya sampai Sekarang 2020. ya. Iya, itu kan masih masih begitu jalan terus gitu ya. Nah, sehingga seperti itu apa beda-beda si gunung-gunung itu ya. Apa tanda-tandanya. Nah, tetapi ada juga seperti Gunung Bromo. Gunung Bromo itu dulu pernah meletus, untung tidak ada korban, meletus tetapi tidak terlihat ada tanda-tanda seismik juga, terus tiba-tiba bluk gitu aja. Nah, untung tidak besar, tapi memang seperti itu. Jadi Surprise to surprise. ada hal yang sulit, ada hal yang biasa gitu kan. Kalau biasa terbaca,